menggunakan 5 kamera dengan satu dari laptop. Cam 1, 3, cam 2, 4, tablet, 5, HP. Pakainya Android untuk HP, OBS. Android OBS untuk tablet. Dan ini HD-nya ini laptop, ini UPS kamera, webcam jadul. Oke, tujuannya nanti mau buat mesin proses dilihat dari semua sudut. Gimana caranya? Ya begini caranya. Tunggulah tutorial berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Cukup.